kami boleh dengan keberanian menghadap, menghampiri tata kudusmu ya Tuhan. Ora basyana rabaya 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 rabashi. Berkenanlah engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Berkenanlah engkau hadir atas ibadah kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan di dalam hadiratmu, siap kami yang lemah dikuatkan, siap kami yang mengalami kesesakan boleh mendapat kebebasan ya Tuhan. Dapat pemulihan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah kami. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan tempat ini, dan nama Tuhan dimasyurkan dari tempat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Biarlah hidupku bagimu sebagai hujan yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap pagi bersyukur buat nafas yang Kau beri dari pagi hari hingga datang malam. Ku sembah Kau Tuhan kami akan bernyanyi.
Dengan senang hati kami Tuhan, dan dengan senang jiwa kami Tuhan, kami menghampiri tata kudus-Mu, membawa pujian, membawa ucapan syukur kami ya Tuhan, membawa sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh Rabah Shikina Rabah Ya Rabah Ya Rabah Sando, Shikina Rabah Ya Rabah Shanda Rabah Ya Rabah Ya Rabah She. Kau yang layak terima pujiannya Tuhan, Kau yang layak kami agungkan. Sekarang Kau mulai hanya bagiku,
Mari bangun rohmu lebih dalam lagi. Oh raba shanda raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba shanda raba ya raba ba 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 ba. Oh raba ya raba shanda raba ya raba ya raba ya raba ba 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 ba. Yesus, jamah setiap kami, jamah setiap hati kami yang masih tertutup ya. Bukakan setiap hati kami yang tertutup, bukakan setiap mata kami yang diselubungi ya Tuhan. Ya Tuhan, hingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu, hingga kami boleh merasakan keberadaan-Mu ya Tuhan. Oh raba sandara baya raba ya raba ya raba ya raba sandara baya raba sandara baya raba she sikina raba sandara basi haleluya haleluya sikina raba ya raba ya raba ya raba ya raba sikina raba si. Jangan ada berdiam diri, mari sembah. Yeah.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di siang hari ini kami kembali datang mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Di mana Tuhan telah menuntun kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Di mana kami sangat merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Tuhan, di hari Sabat ini, Tuhan Engkau telah mengantarkan kami berkumpul bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Di mana kami telah menaikkan ibadah kami kepada-Mu sebagai korban yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan Bapa. Karena itu kami berdoa ya Tuhan untuk semua kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Dan Tuhan yang menguruskan kami, Tuhan yang melayakkan kami, Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan mengampunkan segala dosa dan pelanggaran kami sehingga kami dapat layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan akan memperoleh berkat-berkat firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Sekarang untuk hamba-Mu juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan juga Tuhan mengurapi bibir mulut hamba-Mu Bapa, karena hamba-Mu percaya tanpa pengurapan daripada Tuhan hamba-Mu tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tempat ini, untuk gereja ini, dari bawah lantai 1, lantai 2, bahkan lantai 3 Tuhan. Hanya Roh Tuhan yang bersama di tengah-tengah ibadah kami Bapa, sehingga kemuliaan firman Tuhan tidak akan dicuri oleh si iblis ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan di siang hari ini, kami telah siap untuk mendengarkannya. Bagi kita yang telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Silakan duduk kembali di tempat duduknya masing-masing sambil menjaga jarak dan menggunakan prokes, yaitu protokol kesehatan. Bagaimana kabar Bapak Ibu di sepanjang minggu ini? Ya, pasti semuanya luar biasa ya. Karena kalau saya lihat dari wajah-wajah daripada Bapak Ibu Saudara, semuanya berseri-seri ya. Karena kita juga di awal bulan yang kemarin baru memperingati Paskah, yaitu kebangkitan akan Tuhan Yesus. Karena kita percaya Tuhan Yesus telah duluan berkorban untuk dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita sebagai umat-Nya. Jadi kita percaya berkat-berkat dari Paskah itu pasti kita juga akan peroleh di tengah-tengah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi di siang hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah kita, di mana mungkin yang untuk ketiga kali saya dipercayakan oleh gembala kita di tempat ini untuk sharing, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Saya rasa ini sesuatu bagi saya, sesuatu yang baik dan yang gak pernah saya pikirkan ya, karena memang ya dari awal saya memang tidak pernah berpikir bahwa saya akan dipercayakan oleh gembala kita menyampaikan firman Tuhan. Tapi namanya kita sama-sama melayani di tempat ini, kita harus taat kepada pimpinan kita. Dan juga ya kita percaya pasti sebelum gembala kita menyuruh, pasti terlebih dahulu sudah didoakannya. Amin Bapak Ibu. Jadi di siang hari ini kita akan kembali sharing sebagian daripada firman Tuhan. Di mana kita tahu tema daripada gereja kita GBI di sepanjang bulan April ini adalah berbicara tentang persembahan dan integritas ya. Jadi dari awal tahun kemarin kita semua mungkin sudah tahu karena gembala kita di tempat ini dan juga gembala sidang kita telah menjelaskan kepada kita apa arti daripada integritas ya, yaitu itu berbicara tentang ketulusan hati, tentang jujur, bobot, dan tidak pura-pura. Dan persembahan itu kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persembahan itu ada juga disebutkan artinya, yaitu pemberian sebagai pemberian yang ikhlas atau pemberian berupa kebaktian ataupun ibadah. Jadi inilah tuntunan gereja kita di sepanjang bulan April ini. Dan di siang hari ini kita akan persempit secara khusus topik kita, yaitu bagaimana sikap hati kita sebelum kita membawa atau memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi berbicara tentang sikap hati. Kita buka dulu ayatnya di dalam Lukas 12 ayat 34.
Lukas 12 ayat 34 kita baca bersama-sama. 2-3 ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi di sini bicara tentang harta dan hati. Jadi di mana harta kita berada, di situ hatimu berada. Jadi oleh karena itu, kalau kita hanya mencari harta, berarti hati kita hanya di harta kita. Oleh karena itu, sebaliknya Tuhan mau agar kita mencari harta kerajaan sorga, sehingga hati kita juga di sorga. Jadi itulah konteksnya di dalam kehidupan kita. Biarlah kita semua Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, biarlah kita bukan hanya mencari harta dunia, tetapi juga mencari harta surgawi, yaitu harga Bapak di sorga, sehingga hati kita tuh berada di sorga. Jadi kita percaya, jadi kalau kita hati kita berada di sorga, berarti sesuai dengan apapun kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, pasti sesuai dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Tadi sebelum kita mulai ibadah dari warta, kita dihimbau juga oleh lewat gereja kita, GBI maupun GBI Medan Plaza maupun GBI Simpang Kantor, kita diminta untuk ambil bagian atau memberikan persembahan ekstra kolekte untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT. Jadi oleh karena itu, biarlah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi kita bukan hanya diminta untuk berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT, tetapi Tuhan mau di samping berdoa, kita juga harus berbuat. Jadi kalau hanya kita berdoa ya bagus, kita berdoa. Tetapi alangkah baiknya di samping berdoa, kita juga berbuat. Kita harus bertindak apa yang kita lakukan. Karena kita tahu lewat gereja kita akan dan telah mengadakan kegiatan kemanusiaan dengan saudara-saudara kita yang ada di NTT. Karena kalau kita dengar kemarin ibadah doa puasa, di mana gereja kita dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain atau gereja-gereja yang lain berencana akan menyumbangkan atau membeli Alkitab sekitar 1.200 ya. Jadi 1.200 Alkitab dengan harga ya kurang lebih satu Alkitab 100.000. Jadi angkanya cukup besar. Jadi oleh karena itu, biarlah Bapak Ibu kita semua yang ada di tempat ini, kita diminta atau ditantang atau diuji, biarlah kita juga ikut ambil bagian untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT. Karena kalau kita baca juga di dalam Matius 25 di penghakiman terakhir, Tuhan nanti juga menanyakan kepada kita bahwasanya, kenapa kamu tidak memberi aku makan? Jadi kalau kita lihat di situ, ketika kita memperhatikan orang-orang yang hina, ketika kita memberi makan orang lapar, ketika kita memberi pakaian orang yang telanjang, berarti kita juga telah memuliakan Tuhan. Jadi biarlah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita masing-masing di tempat ini nanti ambil bagian di dalam persembahan untuk atau ekstra kolekte untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT yang mungkin tadi Bapak Ibu belum sempat mempersiapkan, mungkin di minggu yang akan datang atau juga ada juga barcode ataupun rekening yang ada di Sumatera Resort, kita bisa juga memberikan persembahannya. Jadi bagi saya, kita sebenarnya tidak perlu itu pikirkan apakah nanti persembahan ini sampai atau tidak kepada yang bersangkutan. Ya kita percaya orang-orang yang telah dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola ini pasti akan menyampaikan apa yang kita telah persembahkan. Jadi kita lanjutkan lagi tentang sharing kita di siang hari ini. Kita buka di dalam Maleakhi 3 ayat 7 sampai dengan 12. Maleakhi 3. Ya.
Ya, kita baca bersama-sama mulai dari 3 sampai dengan 12. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang-belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di ladang, di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ya. Jadi kalau kita baca dari ayat ini, kalau di ayat 7 berarti ini firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Allah lewat Nabi Maliaki kepada jemaat Israel. Ini kita tahu bahwasanya yang terakhir sebelum memasuki dalam perjanjian baru. Jadi ketika itu sebagian daripada umat Israel mungkin sudah menjauh daripada Tuhan. Tetapi apa kata firman Tuhan di sini? Kembalilah kepadaku, kata Tuhan. Jadi dalam hal ini umat Israel bertanya, dengan cara bagaimana akan aku kembali kepada Tuhan? Dengan memberikan persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Ya. Ini dicatat di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita baca dari ayat ini, intinya bukan berbicara tentang nilai atau nominal 10%. Tapi kalau kita baca di dalam ayat ini, kembalilah kepadaku, hai kamu umat Israel yang telah menjauh kepada Tuhan. Itu berbicara tentang agar kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Ya mungkin Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita kadang mungkin sudah merasa ya, kita sudah agak menjauh daripada Tuhan. Jadi biarlah lewat firman Tuhan di siang hari ini, bagi kita yang merasa hidup kita sudah menjauh daripada Tuhan, marilah kita kembali kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini, intinya di dalam Maliaki 3 ayat 7, kembalilah kepada Tuhan dengan mengembalikan persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi dalam hal ini kita diminta untuk mengambil keputusan agar kita mendekat kembali kepada Tuhan. Jadi hati kita yang diminta oleh Tuhan agar kembali kepadanya. Jadi biarlah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam kita memberikan persembahan, yang penting bagi Tuhan adalah bagaimana sikap hati kita memberi kepada Tuhan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Karena kalau kita berbicara tentang jarak ya, di dalam firman Tuhan, coba kita baca dalam Mazmur 73 ayat 27 sampai dengan 28. Coba bisa, di Mazmur 73 ayat 27 sampai dengan 28.
Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa, kau binasakan semua orang yang berzinah dan meninggalkan engkau. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat dengan Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi dalam pengertian menjauh dalam firman Tuhan ini, kalau kita jauh daripada Tuhan, kita akan binasa. Tetapi jika kita dekat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan berkat dan perlindungan daripadanya. Amin Bapak Ibu. Jadi bila lewat firman Tuhan di malam hari ini, bila kita kembali mendekat kepada Tuhan, sehingga kita hidup. Karena jika kita jauh, kita akan binasa. Di dalam kita membawa atau memberikan persembahan, yang paling penting bagi Tuhan adalah bagaimana sikap hati kita untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Karena kalau kita baca di dalam Ibrani, bagaimana Habel membawa persembahan. Di mana Habel membawa persembahan kepada Tuhan karena iman. Coba buka di dalam Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang telah lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi jelas di sini catat dalam firman Tuhan, persembahan Habel diberikan kepada Tuhan atau dibawa kepada Tuhan karena iman. Jadi biarlah Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita membawa persembahan kita karena iman. Bukan karena sesuatu kita merasa terpaksa. Bukan karena hukum atau karena dalil-dalil ya. Jadi biarlah kita di siang hari ini belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini, biarlah sikap hati kita ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan. Kita bisa belajar tentang iman ini daripada pahlawan-pahlawan iman yang pada zaman perjanjian lama ya. Karena bagaimana kita lihat Nuh, ya karena iman, dia mempersiapkan bahtera. Kita juga tahu bagaimana Musa, karena iman, menyangkal, tidak mau menganggap dirinya sebagai putri daripada Firaun. Karena iman, Abraham dengan Lot melangkah atau pergi ke tanah yang dia tidak tahu. Kita juga tahu bagaimana Yusuf ya, karena iman. Jadi biarlah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita dapat melihat atau mencontoh pahlawan-pahlawan iman yang ada sebelum kita di dalam kehidupan kita. Sehingga hati kita dengan sungguh-sungguh dapat datang kepada Tuhan dengan membawa korban persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Karena kita tahu mengenai berkat, bahwasanya berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, susah payah tidak menampahinya. Jadi dari ayat ini kita juga bisa belajar bahwasanya biarlah kita jangan terlalu mengejar berkat dunia, tetapi harus ada keseimbangan dengan kita datang menghadap kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Banyak contoh-contoh dalam Alkitab tentang sikap hati membawa persembahannya. Kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 ya. Coba buka dulu di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi jelas ya, dalam firman ini dicatat bagaimana kita membawa persembahan dengan rasa hormat kepada Tuhan ya. Jadi jika lo masih ada sesuatu hati yang mengganjal dalam hati kita, Tuhan minta agar kita kembali dulu menjumpai saudara kita, berdamai dulu, tinggalkan lo persembahan di depan mesbah, berdamai dulu dengan saudara kita. Jadi itulah kita sebagai orang percaya. Makanya kita tidak boleh menyimpan kepahitan, bukan hanya dengan orang lain, dengan saudara kita. Karena jika kalau kita masih ada menyimpan hati yang pahit, apalagi rasa benci atau rasa iri dalam pikiran kita, Tuhan minta persembahan pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini mengajari kita dalam hidup ini, biarlah senantiasa kita bisa mengampuni, kita bisa berdamai dengan orang lain. Ya memang orang tidak tahu, tapi kan Tuhan tahu. Ini berbicara tentang hati, sikap hati. Kalau hati tidak ada yang tahu. Mungkin Pak Gembala pun gak tahu bagaimana sikap hati kita semua di tempat ini. Tetapi kan Tuhan tahu. Apa kita mau berbohong dengan Tuhan? Tuhan tahu isi hati kita. Jadi yang paling penting dalam hidup ini adalah hati. Hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang memberi. Jadi bila lewat firman Tuhan yang ini, kita menjaga hati kita. Hati memberi harus kita pelihara dalam hidup kita. Memang kalau kita pikir secara dunia susah. Tetapi ada Roh Kudus yang senantiasa dapat memberikan pertolongan bagi kita, sehingga kita kuat, kita mampu untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Jadi kita memang perlu menjaga hati kita. Jadi sikap hati kita di dalam membawa persembahan. Sebagai contoh di dalam gereja kita ya, setelah COVID terakhir ini, untuk persembahan kita pun tidak pakai apa kolekte atau durung-durung ya. Kita hanya menyediakan kotak persembahan. Ada di bawah, ada di atas. Jadi di sini kita juga diuji oleh Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau sebelum kita ibadah, kita sudah persiapkan dari rumah persembahan yang kita akan masukkan ke dalam kotak persembahan. Maka sebelum ibadah, kita sudah bisa masukkan persembahan. Jadi tidak harus setelah ibadah. Bukan harus setelah ibadah atau setelah firman perlu untuk persembahan. Ini sebagai contoh di tengah-tengah ibadah kita. Kita hanya menyediakan kotak-kotak persembahan. Dalam hal ini kita diuji kerelaan hati kita untuk memberi. Kerelaan hati untuk memberi. Ya mungkin kalau pakai durung-durung ya, gak salah pakai durung-durung. Tapi durung-durung itu namanya kolektan ya, durung-durung. Jadi seolah-olah ya ada menganggapkan semacam di, mungkin kadang-kadang orang masih belum mengambil lagi, sibuk lagi, buka dompet, buka ini, buka ini. Dan yang paling tidak enaknya mungkin kita juga mungkin pernah mengalami ya, kita lupa uang persembahan. Begitu kolekte,
Pegang-pegang rogoh-rogoh dompet, rogoh kantong, rogoh tas, enggak ada uang. Baru kita tanya sebelah kiri, pinjam dulu Eda, pinjam dulu Ito, pinjam dulu Lai. Memang hal yang kecil sepele. Memang sepele, hal sepele. Karena malu kita enggak ngasih persembahan, kan enggak enak nanti tahu nanti kolektan, tahu nanti diagen. Aku ngasih persembahan, nanti dilaporkan pula sama gembala. Itu ibu A, ibu B enggak ngasih persembahan, dilewatkan katanya, dilewatkan. Jadi kita minta, pinjam dulu sebentar. Yang paling tidak enaknya lagi, iya kalau itu lu apa ingat mengembalikan. Yang paling tidak enaknya lupa lagi. Lupa lagi mengembalikan yang dipinjam. Ini kan contoh yang sepele, tapi kan bisa realita. Mungkin kita pernah mengalami ya mungkin ya. Tapi yang mudah-mudahan kita yang ada di tempat ini tidak pernah mengalami seperti itu. Tapi janganlah kita bisa seperti itu ya. Jadi biarlah sebelum kita datang beribadah, kita lah persiapkan persembahan kita. Bukan masalah berapa nilainya, berapa besarnya, tapi sikap hati kita, rasa hormat kita kepada Tuhan. Jadi biarlah kita itu memberi dengan rasa hormat kepada Tuhan. Kalau di mungkin ya, ada juga pernah saya dengar, bukan hanya lupa, ada pula yang memasukkan persembahan tapi bukan memberi, malah diambil dari kotak persembahan itu, dari kantongan. Jadi kalau saya lihat ya mungkin juga, karena kalau kita lihat itu di GBI Medan Plaza, itu kan kecil ya, gak muat tangan ke dalam ya. Jadi mungkin supaya, karena mungkin pernah kejadian juga ya, bukan memberi, malah mengambil dari dalam. Tapi ya kita harus belajar lewat firman Tuhan di siang hari ini. Janganlah kita seperti dalam Alkitab itu ada cerita tentang Yudas ya, bagaimana mengambil persembahan yang telah dikumpulkan. Kita percaya kita semua yang ada di tempat ini untuk mengelola keuangan gereja ya pasti Tuhan telah percaya, sudah pilih ya ada bendahara yang mengelola keuangan gereja. Di dalam hal ini belah Bapak Ibu kita semua dikasih oleh Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan tulus hati, dengan ikhlas, dengan rela. Karena kalau kita baca dalam Maleakhi 1 ayat 7 sampai dengan 8 ya, coba. Dan lagi masih ada waktu kita ya. Maleakhi 1 ayat 7 sampai 8. Kamu membawa roti cemar ke atas mesbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk persembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi di sini jelas ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita membawa persembahan kita, jangan persembahan yang cacat kita bawa kepada Tuhan ya. Ya. Itu dalam perjanjian lama memang dicatat ya. Kalau kita membawa persembahan kita lembu yang cacat atau roti yang cemar ya. Ya memang kalau benar terjadi seperti itu sungguh luar biasa ya. Tapi kita percaya kita semua yang ada di tempat ini tidak ada yang seperti itu ya, itu hanya dicatat dalam Alkitab ya. Kalaupun masih ada ya kita, ya sama-samalah kita bertobat ya. Kalau kita lihat lagi di dalam Lukas ya,
7 ayat 46 sampai dengan 47, bagaimana wanita yang berdosa ya membuka buli-buli minyak narwastu yang untuk mengurapi kaki Yesus ya. Ini adalah satu contoh juga bagi kita sebagai panutan bagi kita, bagaimana seorang perempuan yang berdosa mengurapi atau mengoles kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Bahkan murid-muridnya sendiri pun merasa keberatan ya, karena pada saat itu minyak narwastu itu sangat mahal, tetapi dipakai oleh perempuan yang berdosa untuk mengurapi atau meminyaki kaki Yesusnya. Demikianlah sikap hati seorang perempuan yang berdosa datang kepada Tuhan. Perempuan yang berdosa datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang tulus, dengan rasa hormat kepada Tuhan. Dan di dalam Markus 12 ayat 41 juga tentang persembahan janda miskin ya. Hanya memberikan satu keping, dua keping. Dimana kalau kita lihat di sini, janda miskin ini memberikan persembahan dengan kekurangannya, bukan dengan kelebihannya. Karena pada saat itu, kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan Yesus melihat ketika saat itu jemaat memberikan persembahan, memasukkan ke dalam kotak persembahan. Ya, kalau di sini, gak mungkin gembala kita di tempat ini, di depan kotak persembahan yang melihat-lihat, berapa dikasih si A, si B. Enggak, bukan seperti itu ya. Tapi biarlah kita semua memberi kepada Tuhan dengan sikap hati yang tulus. Jadi lewat sharing kita di malam hari ini, siang hari ini ya, di ibadah raya kita ini, biarlah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan sikap hati yang tulus, dengan ikhlas. Dan biarlah kita, Tuhan mau agar kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Karena kalau kita ingatnya, dengar waktu ibadah Paskah ya, di mana Tuhan mau agar kita juga memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kalau kita buka dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi bila kita, Bapak Ibu, berani kasih oleh Tuhan, Tuhan mau agar kita belajar dapat memuliakan Tuhan juga lewat harta kita, dengan membawa persembahan kita kepada Tuhan, baik itu persembahan khusus, persembahan persepuluhan, ataupun persembahan-persembahan yang lain. Jadi itulah firman Tuhan yang singkat di siang hari ini. Bila kita sama-sama belajar daripada pahlawan-pahlawan iman sebelum kita, itu kita bisa belajar dari Nuh, belajar dari Abraham, belajar dari Habel, bagaimana iman mereka. Karena iman mereka dapat membawa yang terbaik kepada Tuhan.
karena lewat persembahan kita bawa kepada Tuhan adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita juga kepada Tuhan. Biarlah Bapak Ibu, kesalahan Tuhan, sama-sama kita belajar untuk dapat membawa yang terbaik kepada Tuhan dengan sikap hati yang tulus kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, mari mengundang WR, kita naik ke satu pujian sebelum kita akhiri firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman di siang hari ini Bapa, di mana Tuhan mengajarkan kami agar kami dapat membawa persembahan kami dengan sikap hati dan rasa hormat kepada Tuhan Bapa, biar dapat kami memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Ajarlah kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan pertolongan kami agar kami dapat mampu melakukan ini di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya. Kita akan memberikan persembahan untuk membantu saudara kita yang di NTT. Mari kita berikan ke depan, Bapak Ibu. Betapa hatiku Thank you.
Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di siang hari Tuhan kami kembali datang ucap syukur kepada-Mu ya Bapa, di mana Tuhan telah melawat ibadah kami di sepanjang hari ini, di mana kami sangat merasakan hadirat Tuhan, Bapa lawatan Tuhan. Dan kami juga telah mendengarkan sebagian firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Kami percaya Tuhan, lewat firman Tuhan ini Bapa, kami dapat dikuatkan Bapa, telah mengajari kami Bapa, agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Bapa. Tuhan, kami juga berdoa di siang hari ini Bapa, untuk jemaat yang telah Tuhan kirimkan datang beribadah ke tempat ini. Kira Tuhan memberkati kehidupan kami Bapa, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi ya Bapa. Terlebih Tuhan, iman kami Tuhan biar semakin hari semakin bertumbuh di hadapan Tuhan Bapa. Berkatilah Tuhan apapun yang menjadi usaha pekerjaan kami sehari-hari, bila senantiasa berhasil dan beruntung di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Anak-anak kami Tuhan yang masih bersekolah Bapa, anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan Bapa, kira Tuhan yang campur tangan Bapa, Tuhan cukupkan semua untuk mereka Bapa. Berkatilah kesehatan kami terlebih lebih ya Tuhan, di mana Tuhan tahu saat ini COVID-19 masih ada di mana-mana, tapi kami percaya Tuhan perlindungan yang sempurna daripada Tuhan Yesus atas hidup kami ya Bapa. Tuhan kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami Bapa, gembala pembina kami Pendeta Bambang Yoran, gembala sidang kami Pendeta Adi Prayitno, gembala kami di tempat ini Pendeta Hartono Siregar. Tuhan kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan kami ini Bapa, bila Tuhan mengurapinya keluarga demi keluarga mereka Bapa, anak-anak mereka ya Tuhan. Secara khusus Tuhan gembala kami di tempat ini, kini Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini Bapa, untuk mengembangkan jiwa-jiwa yang regebi simpang dan regebi mertumbuh Bapa, berkatilah kesehatannya Bapa, untuk gembala Tuhan sebagai penolong di tengah-tengah pelayanannya Tuhan, dan juga seluruh diaken-diaken dan pekerja yang ada di simpang kantor Bapa. Ajarlah kami Tuhan, bila kami semakin unity satu dengan yang lain untuk melayani di tempat ini ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa kami, untuk negara kami dari Sabang bahkan sampai Merauke ya Tuhan. Tuhan melawat bangsa kami Bapa, Tuhan memberkati pemimpin bangsa negara kami, presiden, wakil presiden, dan juga segenap kabinet Bapa, dan juga lembaga-lembaga tinggi negara kami Bapa, sampai pemerintah yang terendah sekalipun Bapa. Bila Tuhan berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan Bapa. Tuhan, seharusnya kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang ada di NTT Tuhan, di mana Tuhan tahu beberapa hari yang lalu mengalami bencana Tuhan. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang melawat mereka Bapa, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kejadian ini mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan sebagai juru selamat mereka Bapa. Iman mereka tidak lemah ya Tuhan, kami percaya Tuhan semua mereka akan dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Yerusalem, bila damai sejahtera satu-satu anak akan turun dari Yerusalem Bapa. Karena kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa suku yang ada di Yerusalem, karena saat yang datang menyembah Tuhan sebagai juru selamat mereka, kami juga percaya Tuhan jika kami memberkati Yerusalem, maka berkat Yerusalem akan mengalir tengah-tengah kehidupan kami, tengah-tengah keluarga kami, gereja kami, bahkan bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah, yang akan kami kumpulkan di siang hari ini, baik itu persembahan umum, persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, persembahan ekstra kolekte untuk saudara-saudara di NTT Tuhan. Bila lewat persembahan ini merupakan dupa yang harum di hadapan Tuhan Bapa, dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, kira Tuhan melipat gandakan berkat kepada kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat menjadi kepunyaan kami Bapa. Biarlah, ajarlah kami, biarlah kami semakin setia memberi untuk Tuhan Bapa. Tuhan kami juga berdoa Tuhan, sebenarnya kami kembali dari tempat ini, Tuhan yang mengantarkan kami sampai di tempat tinggal kami masing-masing dan berjumpa dengan keluarga kami Bapa. Lindungi kami dalam perjalanan, jauhkan daripada mara bahaya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita akan menerima berkat dari hamba. Ya, sebelum kita tutup, dua berkat Bapak Ibu, perlu kami sampaikan. Yang pertama-tama kami mohon maaf kalau mungkin dadakan, karena kesepakatan daripada persekutuan gereja-gereja Indonesia dengan seluruh gereja yang ada di Indonesia, agar kita bersama-sama mendukung yaitu renovasi pembangunan gedung gereja yang ada di NTT dan NTB. Sehingga persembahan hari ini mungkin Bapak Ibu kok tiba-tiba mendadak seperti itu ya. Karena memang kita juga harus peduli namanya tubuh Kristus. Kalau mungkin Bapak Ibu tidak memberikan persembahan hari ini, boleh memberikan persembahan melalui QR Code GB Rumah Persembahan. Jadi nanti bersama dengan PGI akan menyerahkan
bantuan dari seluruh gereja-gereja Indonesia untuk membangun gereja-gereja yang hancur oleh karena banjir yang ada di NTT dan NTB. Jadi persembahan yang ini Bapak Ibu akan kita kirimkan melalui rekening BCA. Ada di buat di multimedia tadi, ada sempat ditampilkan. Bapak Ibu bisa melihat di kode rumah persembahan di YouTube-nya GB Sumatera Resort. Jadi Bapak Ibu, persembahan ini akan kita kirimkan. Dan persembahan Bapak Ibu tadi yang mau memberikan persembahan yang pulang dari tangga sebelah kiri saya boleh berikan kotak, dan yang pulang dari sebelah kanan saya boleh berikan kotak yang ada di bawah. Ini mana pengumuman kita Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita angkat tangan kita bersama-sama. Berkat dan sejahtera berlimpah-limpah dari Bapa di surga, serta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, itu yang menyertai kehidupan kita mulai yang hari ini bahkan sampai selamanya. Sampai Yesus kembali menuju kita bermain. Mari kita diberkati percaya bersama-sama dengan saya kita katakan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.